Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Selamat pagi, Pak Maman. Ya, selamat pagi juga, Komandan. Pak, ini kan lagi ramai nih. Bagaimana kabar di sana ini? Alhamdulillah, baik-baik saja, aman terkendali semuanya. Dan Ah. Alhamdulillah, puasa juga lancar nih. Alhamdulillah. Cuman kalau di media sosial agak apa agak heboh gitu kan, Ah. heboh tentang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta deklarasi yang dilakukan oleh Abdesi untuk masa jabatan presiden 3 periode. Begitu. Ya. Jadi, Ya, bagus-bagus ini harinya. bagus ya. Jadi, saya langsung saja, Pak, ya. Ya. Bahwa menurut sepengetahuan saya, pertama, sesuai dengan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pasca reformasi itu kan pada tahun 99 ada amandemen, perubahan undang-undang, ya Pak ya. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, perubahan pertama pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya ini kan masih berlaku, Pak. Masih berlaku ketika adanya wacana presiden itu dapat menempati atau menduduki masa jabatan 3 periode. Artinya ada suatu langkah konstitusi yang harus dilampaui, yaitu undang-undang itu, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 itu tadi harus dilakukan perubahan atau di amandemen lah begitu. Nah, namun kembali kepada suara-suara masyarakat, apakah masyarakat menginginkan masa presiden itu adalah 3 periode atau adanya adanya penambahan masa jabatan presiden? Kan tidak begitu, Pak. Seperti yang dibilang juga oleh isunya, oleh siapa, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Maritim dan Investasi itu, yang mengatakan bahwa berdasarkan big data 110 juta katanya kan menginginkan apa Jokowi itu untuk 3 periode. Nah, namun sampai hari ini big data dimaksudkan belum pernah dikeluarkan. Artinya bisa jadi apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan itu adalah hoax. Kenapa tidak dibongkar? Lihat kan big datanya apa benar atau tidak? Ya. Kalau dengan itu berkata, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya, jangan buat hoax. Sekarang rakyat sudah sangat susah, jangan ditambah gaduh sehingga antar masyarakat apa baku adu argumen begitu. Yang satunya berdasarkan informasi-informasi yang tak jelas, yang kelompok satu berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya tentang
disampaikan oleh tiga ketua umum partai politik. Dalam pemilu. Nah, ketika pemilu ditunda, pertanyaannya siapa yang menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, kan begitu? Ya. Apakah maksudnya yang diduga? Nah, jika demikian, itu tentu merupakan suatu langkah-langkah inkonstitusional. Nah, cacat hukum karena negara kita dengan sistem demokrasi ini sebagai anggota DPR maupun DPRD melalui suatu proses konstitusional yaitu pemilihan umum kan begitu. Iya, nah, iya. Jadi saya pikir wacana ini yang disampaikan oleh tiga ketua umum partai tersebut adalah suatu yang sangat tidak pantas disampaikan. Kenapa? Ya. Karena rakyat yang tengah mengalami berbagai kesusahan ini malah mereka membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial atau lebih ekstrim saya katakan pernyataan yang ngawur begitu. Berikutnya tentang abdesi yang melakukan deklarasi. Saya sendiri ini Pak pernah menjadi kepala desa di Desa Penimbun, Kecamatan Lepo Hilir tahun 2000 sampai 2004. Bahkan saya pernah menjadi ketua forum, dulu namanya forum kepala kelurahan dan kepala desa. Sepengetahuan saya memang diatur di dalam undang-undang pemilu, ya, itu dilarang melibatkan kepala desa. Nah, di dalam masa kampanye juga dilarang. Nah, ini kan ada sanksi yang harus di kepala desa tersebut karena telah melanggar diatur di dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang tentang desa juga. Undang-undang nomor 6 kalau enggak. Salah. Berhenti dia. Apanya itu Pak Maman? Hilang dia. Itulah tadi kawan, ya. Jadi mungkin sinyalnya kali ya. Jadi Pak Maman tadi sinyal kali. Halo. Bagaimana? Ya Pak, sini lah. Jadi tadi udah saya sebut. Sinyalnya kali ya. Yes, maritim dan investasi itu kan pejabat negara, artinya mereka sesungguhnya tidak boleh, apalagi disinyalir bahwa deklarasi yang dilakukan oleh ABC itu di belakang layar itu didorong mereka, informasinya kan seperti itu. Nah,
Jika benar demikian, sungguh sangat memalukan. Artinya, seorang pejabat negara yang seharusnya patuh dan taat pada konstitusi, malahan diduga melanggar konstitusi. Nah, ini merupakan presiden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan kita, Pak. Begitu. Nah, jadi menurut Pak Maman, kira-kira ini yang patut disalahkan siapa? Pak Jokowi kah ataukah menterinya kah yang maju wacana atau yang ketiga ketua umum partai itu? Kan ada tiga nih yang menentukan ya. Nih. Ya, mereka ini dalam satu kelompok, Pak. Dalam satu kelompok, kalau kita mau menyalahkan, saya pikir semuanya salah. Semuanya salah. Ketua umum partai politik, ya tadi sudah saya sebutkan bahwa mereka diduga telah melanggar, ya, melanggar sistem demokrasi kita, ya kan? Yang kedua, menteri-menteri tersebut merupakan pejabat negara, seharusnya tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena keberpihakan untuk mendukung salah satu bakal kandidat, dalam hal ini Presiden Jokowi untuk yang ketiga. Karena itu inkonstitusional. Yang berikutnya adalah Presiden sendiri. Jika kehadiran Presiden pada deklarasi tersebut tidak tahu, maka tentu ada dampak lain. Artinya bahwa Presiden kecolongan. Bagaimana mungkin seorang Presiden bisa kecolongan, tidak tahu ada agenda tersembunyi di balik itu. Nah, seorang Presiden keamanannya harus terjamin. Nah, ini jika benar demikian, saya berani mengatakan bahwa kegagalan daripada intelijen negara kita. Sehingga seorang Presiden tidak tahu. Nah, kalau dibilang tahu, Presiden sebenarnya tahu, artinya bahwa ini merupakan suatu ya persekongkolan, langkah-langkah politik yang tidak populer untuk dilakukan, begitu. Padahal kan Pak Jokowi sudah sering bilang cukup dua periode, terus jangan langgar amanah konstitusi. Gimana itu? Kan Pak Jokowi sering ngomong begitu. Ya, cuman kan di publik menilai, ya ini bukan kata saya, publik, saya lihat di media sosial, bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu mesti dilihat sebaliknya. Misal, Pak Jokowi berjanji untuk tidak maju sebagai calon presiden ketika maju sebagai calon gubernur DKI. Ternyata maju sebagai calon presiden. Terus misalkan mengatakan apa tidak boleh impor. Ternyata mengimpor gitu. Nah, sehingga publik menilai membaca sebaliknya begitu. Nah, itu yang saya lihat kan begitu. Pantasan orang mau turun ke jalan ini besar-besaran kalau enggak salah tanggal 11 ini April. Jadi kalau mengenai demo itu ya, wacana demo tanggal 11 April, Indonesia sebagai suatu negara yang menganut sistem demokrasi merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena memang itu sudah dilindungi undang-undang. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi dalam menyampaikan aspirasi, tidak boleh juga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, apalagi mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat. Sampaikanlah aspirasi itu secara elegan dan bijaksana. Nah, begitu kemudian. Oke. Jadi, menurut sebagian besar masyarakat, omongannya Pak Jokowi itu tidak bisa dipercaya 100% begitu ya, karena selalu sebaliknya. Ya, kalau saya lihat, ya kalau kita lihat di media sosial, kalau dibilang atas berarti bawah kan begitu.
Nah, kalau ini enggak ngutang katanya, ternyata ngutang kan begitu. Nah, tidak ingin memberikan bantuan langsung tunai misalnya, ternyata memberikan bantuan langsung tunai kan begitu. Ya. Nah, disitulah. Nah, kita tidak boleh dalam hal ini juga menyalahkan masyarakat karena memang realita bahkan faktanya demikian. Nah, harus jujurlah, jujur bahwa itu memang fakta. Ucapan ini juga kita tidak bermaksud untuk menghina presiden, tidak. Ya. Ini saya katakan adalah demi bangsa dan negara kita, bahwa seorang pemimpin memang harus jujur. Begitu, Komandan. Kalau menurut Pak Maman, kira-kira ini Pak Jokowi lanjut 3 periode atau mungkin 2 periode atau mungkin tidak sampai 2 periode. Bagaimana menurut Pak Maman melihat kondisi ini? Kan Pak Maman orang politik ini udah bulang lambuana di politik, pernah jadi anggota dewan, sekarang ada di beberapa pernah di partai. Nah, melihat kalau saya kan belum pernah masuk partai, jadi tidak tahu lagi gimana itu. Nah, menurut Pak Maman bagaimana? Saya juga kebetulan S2-nya di Magister Sosial, jurusan politik, cuman politik lokal dan daerah ya. Nah, kalau saya melihat, ini tergantung, sangat tergantung. Bisa jadi dan bisa tidak. Ketika memang memaksakan kehendak untuk tetap 3 periode, bisa saja terjadi. Tetapi saya pikir akan banyak memakan korban lah, dalam tanda kutip, maksud saya, makan korban. Karena pasti banyak masyarakat juga yang tidak terima. Apalagi sebagian publik menilai, bahwa Pak Jokowi dianggap gagal memenuhi janji-janji politiknya ketika mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, baik di periode yang pertama maupun kedua. Nah, begitu. Nah, tapi ini bisa saja dipaksakan untuk 3 periode ketika tekanan daripada oligarki, orang-orang, sekelompok kecil orang yang memiliki ya kepentingan-kepentingan, terutama ekonomi, memaksakan kehendaknya. Nah, ini yang sangat bahaya, ini oligarki sesungguhnya. Oligarki, sehingga kepentingan oligarki berhadap-hadapan dengan kepentingan rakyat. Nah, ini bisa tertimbul benturan di masyarakat Indonesia secara luas, tentu tidak kita inginkan demikian. Semoga Pak Jokowi dengan besar hati juga untuk tidak bersedia maju atau penambahan masa jabatan 1 atau 2 tahun seperti yang dikatakan oleh Caimin, ketua umum PKB itu tidak mau. Semoga Pak Jokowi tidak mau untuk penambahan masa jabatan maupun untuk menjabat sebagai presiden di periode yang ketiga, begitu, Komandan. Tapi kan Caimin, salah satunya Caimin kan yang ngajukan perpanjangan masa jabatan presiden. Betul. Nah, itulah saya pikir bahwa ini ada kepentingan. Menurut saya ucapan Caimin menyampaikan demikian itu sangat memalukan. Seorang ketua umum partai politik Nahdiyin ya menyampaikan ucapan politik seperti itu, saya pikir betul-betul sangat memalukan dan sangat tidak pantas, karena rakyat juga tahu bahwa masa jabatan presiden itu hanya bisa 2 periode lah, 2 kali masa jabatan. Nah, kita mesti melihat juga sebelumnya pada zaman SBY, Bapak SBY ya, kondisi negara terkendali, aman dan terkendali, kondisi ekonomi juga baik. Toh Pak SBY ketika ada yang menyuarakan agar masa jabatan presiden 3 periode, beliau menolak dan tidak mau. Nah, itu menunjukkan sebagai seorang negarawan. Nah, saya khawatirnya karena tekanan daripada oligarki terhadap Jokowi, maka ditambah lagi ada penyakit post power syndrome, penyakit kekuasaan, misalkan semoga tidak hingga pada diri Pak Jokowi. Ketika ada penyakit post power syndrome itu, maka bisa jadi memang akan bersedia beliau untuk
maju lagi sebagai presiden yang ketiga periode. Nah, kalau beliau memang ada keinginan untuk tiga periode dengan memaksakan kehendak melalui kelompok-kelompoknya, itu bisa saja. Karena memang kondisional sekarang elemen-elemen negara ini parlemen sudah berada DPR RI negara, maksud saya elemen negara, Pak, maksud saya seperti mulai dari DPR RI, institusi-institusi lainnya kan semua di dalam kendali presiden, Pak. DPR yang notabene sebagai wakil rakyat itu hanya katanya saja lagi. Kenyataannya kan dikendalikan oleh eksekutif sekarang. Termasuk yang mengatasnamakan partai oposisi pun oposisi plangak-plongo tuh. Nggak bisa berbuat banyak. Kan begitu. Apakah karena ada bagi-bagi proyek makanya diam begitu ya? Nah, inilah yang menjadi catatan kita, menjadi tanda tanya besar. Dulu contoh, selain proyek, dulu Pak Presiden juga pernah ngomong bahwa menteri-menteri itu bukan dari orang partai politik. Ternyata saat ini yang duduk menjadi menteri itu kan justru banyak diisi oleh para politikus. Itu kenyataannya. Makanya korupsi, banyak korupsi, rata-rata dari partai itu yang korupsi kalau nggak salah. Nah, memang itu fakta bahwa korupsi tertinggi itu dari kalangan politikus. Kenapa itu? Apakah ada setoran-setoran atau bagaimana itu? Nah, semua bisa saja terjadi mulai dari setoran-setoran atau untuk kepentingan-kepentingan politik lainnya lah. Dan tentu ini sangat menciderai ya amanat konstitusi. Oleh karena itu saya pikir semoga ya aparat penegak hukum termasuk KPK sebagai lembaga anti korupsi, anti rasuah untuk jangan segan-segan lagi untuk memberangus politikus-politikus yang merampok uang rakyat. Yang hidup bermegah-megahan di saat rakyat hidup dalam kesusahan, begitu Komandan. Tapi tadi menyinggung KPK, memang banyak kok koruptor ini ditangkap, tapi malah dipotong masa tahanannya itu dan kayaknya ruangannya juga berasih kali ya, kalau di penjara itu malah dipotong masa tahanan. Nah, jadi orang berlomba-lomba nanti jadi korupsi, koruptor lebih banyak. Koruptornya lebih mantap, cuma berapa tahun dipotong. Nah, ya. Gimana itu? Mereka setiap memotong masa jabatan itu keputusan majelis hakim, selalu membuat alasan-alasan, membuat pembenaran-pembenaran. Tetapi sebenarnya di balik itu patut diduga ada kompromi-kompromi lah. Seperti contoh kemarin menteri yang dari Gerindra itu siapa? Edi Prabowo ya, menteri kelautan itu. Nah. Masa tahanannya atau penjaranya itu dipotong sampai 4 tahun kan. Dengan alasan selama menjadi menteri dianggap berkinerja baik. Nah, ini kan tak bisa diterima oleh akal sehat. Bekerja dengan baik kok korupsi. Artinya ketika melakukan tindakan korupsi justru itu perbuatan tidak baik. Kerja dengan baik. Iya. Makanya sekarang ini logika kita menjadi terbalik, Komandan. Logika kita sakit otak kita sebagai masyarakat ini. Mendengar ucapan-ucapan pihak-pihak yang berwenang lah dalam hal tersebut. Terutama majelis hakim yang menyidangkan perkara-perkara korupsi itu. Sehingga adanya potongan-potongan masa tahanan. Sementara di sisi lain, masyarakat sedang gencar-gencarnya menyuarakan agar koruptor itu dihukum berat. Dan begitu. Nah, yang terjadi justru sebaliknya. Koruptor itu kebanyakan mendapat hukuman yang ringan. Diperingan. Nah, di balik itu ada apa? Siapa yang bergerak di balik itu sehingga koruptor itu
bisa dipotong masa putusan penjaranya itu. Begitu komandan ya. Apakah para majelis hakim itu sadar atau tidak sadar ya kalau ada hakim tertinggi yaitu ketetapan hukum Tuhan, paham gak kira-kira ya dalam mengambil sebuah apa keputusan? Mereka jauh sebelum mereka menjadi hakim sudah paham lah, saya pikir. Tetapi mereka telah mengambil keputusan demikian, ya apa hendak dikata, sekarang kembali kepada rakyat. Rakyatlah yang menilai. Dan berikutnya, era pemerintahan berikutnya tentu harus melakukan evaluasi secara total terhadap semua institusi negara termasuk penyelenggaranya di bidang penegakan hukum tersebut, Komandan. Kembali lagi ke topik anu nih, jabatan Pak Jokowi 3 periode. Nah, ini saya pernah diskusi dengan pendukung Jokowi 3 periode. Saya diskusi, saya bilang, saya ini 2 periode. Saya bilang, kamu kan 3 periode, coba berikan alasan. Dia bilang, kinerjanya Pak Jokowi sudah bagus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, takutnya program-program Pak Jokowi mandek kalau terjadi pergantian presiden seperti IKN. Ya kan? Walaupun kita tahu semua sampai sekarang IKN belum tahu siapa investornya. Karena sudah beberapa yang mundur, bahkan dia rakyat diajak urunan. Rakyatnya sudah susah diajak lagi urunan. Nah, ya kan? Nah. Menurut Pak Maman, alasan yang disebutkan tadi pendukung 3 periode itu bagaimana? Nah, itu kan yang disampaikan adalah alasan politik. Yang namanya alasan politik itu tidak dijamin kebenarannya. Tersebut. Nah, sekarang kita harus melihat dari sisi konstitusi negara kita yang sudah kita sebutkan bahwa lima begitu, Komandan. Itu jadi kita kalau mereka membuat alasan politik maka kita lihat lagi dari landasan hukumnya. Nah, artinya itu tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan undang-undang ketatanegaraan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ya harus kita bahasa ekstrimnya ya harus dilawan begitu agar semuanya patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Komandan. Lanjut, sila Komandan. Oke, mantap. Saya senang ini karena ya biasalah saya ini kan besar di militer, kalau taunya ya perang aja, perang. Siap, ya kan? Nah, sekarang barulah saya belajar sedikit terkait masalah ekonomi dan politik. Nah, tentunya ya kalau mempelajari masalah politik, ya seringlah belajar tentang politik ekonomi. Tapi itu kan teori. Nah, terkadang sampai saya berpikir, seandainya teori yang didapat di pelajaran politik ini dijalankan dengan baik, saya yakin tidak ada yang namanya korupsi. Saya yakin sosial semua akan berjalan lancar. Tapi ternyata praktek dengan teori ini berbeda. Timbul pertanyaan dari saya itu waktu itu. Untuk apa mahasiswa belajar tentang politik? Tetapi kenyataannya apa yang dia pelajari yang di dalamnya ada idealisme, ternyata setelah dipraktikkan itu politik rusak. Saya bilang ini buang-buang biaya, buang-buang waktu belajar. Seharusnya kalau mau belajar politik, ya kan, karena teori ini sebagian besar tidak dipakai, lebih baik undang saja itu ketua-ketua umum partai politik perwilayah untuk sebagai dosen.
Karena praktik langsung, contoh, kalau di dalam teori politik tidak ada namanya money politik, benar ya? Iya, undang-undang juga melarang. Undang-undang juga melarang. Undang-undang tentang pemilu itu juga melarang adanya kegiatan money politik, terutama dalam saat pemilihan umum lah, maupun pemilihan kepala daerah, bahkan kepala desa, itu kan dilarang. Tapi memang pada prakteknya itu dilakukan. Sebenarnya ada teorinya memang itu dalam politik itu, saya sudah lupa siapa nama tokohnya, tapi mengatakan begini, bahwa money is the mother milk of politics, uang adalah air susu ibu politik. Jadi dengan uang itu hari semuanya berjalan. Ibaratkan seorang ibu mau menyusui bayi anaknya, tentu harus ada air susu. Kalau tidak air susu, maka bayinya tidak bisa hidup. Nah, di sisi lain juga dikatakan dalam teori politik, communication is circulation blood of politics. Komunikasi adalah ibaratkan peredaran darah politik. Two sides of money, dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Artinya, selain uang, diperlukan juga komunikasi politik yang baik dalam pelaksanaan politik praktis ini. Nah, tetapi kan itu sudah dilarang oleh undang-undang. Bukan. Dalam undang-undang pemilu, gimana? Kalau menurut saya, itu bukan pelajaran, tapi itu salah satu pendapat orang. Iya. Jadi bukan politik, bukan teori politik kalau menurut saya itu. Itu adalah salah satu pendapat. Sama kayak saya ini jadi orang terkenal, kemudian berbicara. Kalau kalian mau jadi bupati, harus punya uang. Kalau tidak punya uang, sekian miliar. Artinya itu pendapat saya. Nah, pendapat saya ini, tidak, kalau menurut saya, tidak dibenarkan kalau itu masuk dalam materi teori politik. Menurut saya yang saya baca ini, karena politik itu kan wadah berkumpulnya seseorang, sekelompok orang untuk menyamakan pendapat, mengambil suara terbanyak, diakui kemudian dijalankan. Itu dari politik. Nah, terkait masalah apa itu disebut politik kotor, itu kan jadinya pendapat seseorang, bukan lagi sebuah mata pelajaran murni. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi pengalaman orang. Terus itu kan kalau dilihat politik sekarang kan diambil dari demokrasi. Nah, demokrasi kan diambil dari bahasa Yunani, Yunani. Benar ya? Nah, benar, demos dan kratos. Nah, pemerintahan rakyat. Nah, itu sistem pemerintahannya. Di samping sistem pemerintahan adalah bagian daripada sistem politik. Tapi politik kan itu sendiri kan asal zaman itu kan zaman kerajaan. Ya. Nah, pelaksanaannya Yunani kan pemerintahnya kerajaan. Siap. Di masa itu. Empire. Kita kan bukan kerajaan, kita republik. Jadi saya sempat berpikir begini, yang menyusun teori demokrasi ini, ya kan, tidak dipraktikkan di kayak Brunei, kan jam kerajaan tuh Brunei. Memangnya di zaman Yunani itu pemilihan? Kan nggak ada pemilihan. Yang demokrasi itu dipilih seperti itu yang saya pahami. Nah, kenapa itu diambil jadi teori? Nah, kenapa tidak digali dari budaya kita sendiri? Ini kita diskusi sedikit lah, Pak Maman. Kenapa kita tidak digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah jelas nyata-nyata tertuan dalam sila keempat Pancasila? Kenapa ini bukan yang digali? Ya, kan sudah jelas di situ di sila keempat. Musyawarah. Ah,
mengangkat pemimpin, memilih pemimpin berdasarkan musyawarat untuk mencapai mufakat. Kenapa itu tidak dipakai? Ya kan? Jadi sebenarnya kita ini berteriak, aku Pancasila, tapi tidak paham dan tidak mau menggali nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, begitu. Faktanya memang betul apa yang dikatakan komandan itu. Nah, seperti itu. Terus siapakah kira-kira yang mau membuat bukunya politik berdasarkan Pancasila? Kalau itu demokrasi kita memang demokrasi Pancasila. Tapi mungkin tadi masalah presiden itu adalah sistem ya, sistem pemilihannya itu tadi, sistem politiknya itu kita melalui pemilihan secara langsung dilakukan oleh rakyat. Nah kalau kayak Brunei itu kan dia negara kerajaannya. Artinya ketika sultan meninggal nanti akan diteruskan oleh anaknya. Betul. Betul. Tapi, kalau saya melihat, kalau saya melihat nih, ya di sistem kerajaan pun ada musyawarah, bukan dalam hal memilih raja, bukan memilih menteri, musyawarah dulu, baru dikeluarkan keputusan raja. Ada, bahkan kalau saya melihat ini, mohon maaf ya, mungkin yang nonton juga dari non muslim, ini musyawarah ini memilih pemimpin ini. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Kan diajarkan. Saya lanjutkan, benar Komandan. Kalau selain telah diajarkan Rasulullah, bahwa kalau dalam Islam itu sendiri ada mengenal istilah zaman khulafa'i. Kena sinyal ini. Kena sinyal di sebelah. Halo? Ya, ya. Ah, jelas benar. Oke, sudah. Ah, saya lanjut bahwa pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat berkumpul. Hasil musyawarahnya yang di dalamnya ada Sayyidina Umar memutuskan Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin, pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah. Nah, setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, maka ada proses pemilihan, proses pengangkatan pemimpin berdasarkan penunjukan. Jadi, kalau Khalifah Abu Bakar tadi berdasarkan musyawarah para sahabat, maka Sayyidina Umar berdasarkan penunjukan oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, maksudnya Khalifah Umar, penunjukan dari Khalifah Abu Bakar kepada Sayyidina Umar maksud saya. Nah, dari Sayyidina Umar turun kepada Sayyidina Utsman bin Affan itu melalui tim formatur pengangkatan Khulafaur Rasyidinnya. Nah, dari Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu melalui pendapat kaum muslimin. Nah, sehingga terjadi kekacauan politik pada waktu itu. Kekacauan politik karena dalam kubu satunya mengangkat Muawiyah sebagai katakanlah Khulafaur Rasyidin. Maka dari sejarah Khulafaur Rasyidin itu kita bisa menilai bahwa dalam pengangkatan pemimpin itu dapat kita lihat itu berapa cara. Itu empat cara. Khalifah Abu Bakar melalui proses musyawarah, Sayyidina Umar melalui penunjukan, Sayyidina Utsman melalui rapat tim formatur, Sayyidina Ali melalui voting. Nah, dan kita ketahui bahwa Aristoteles, Plato dan Socrates juga pernah mengatakan bahwa dalam suatu negara demokrasi
pemilihan pemimpin dengan sistem voting merupakan suatu sistem terburuk dalam suatu negara demokrasi. Nah, sehingga memang dampak buruk daripada pemilihan secara langsung itu tanpa kita pungkiri ada, sehingga salah satunya menyebabkan masyarakat terpolarisasi, terpecah. Nah, dapat kita lihat selama presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka sangat nyata sekali keterbelahan masyarakat ini. Berbeda ketika presiden dipilih oleh wakil-wakil rakyat, masyarakat tidak terbelah seperti sekarang ini. Begitu, Komandan. Oke, mantap. Berarti sudah lengkap, berarti ada 4 contoh. Contoh pertama yang terbaik dicontohkan musyawarah dari beberapa orang. Ini mungkin yang terbaik ditaruhlah di nomor 1. Yang kedua dengan penunjukan. Mungkin karena yang menunjuk, karena menunjuk ini mungkin sudah ada penilaian dan sebagainya, dan ya, atau mungkin lewat apa. Yang ketiga lewat perwakilan, ya, prematur. Yang ketiga ini. Nah, yang keempat ini yang paling buruk. Padahal kalau mau diambil yang paling mantap, ambil aja nomor 1, musyawarah. Nah, musyawarah nomor 1 ada di sila keempat, Pancasila. Siap. Siap, izin Komandan, saya lanjut tadi yang Sayyidina Ali. Okay. Pada satu kejadian, seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Khulafaur Rasyidin, mengapa ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi khalifah, kondisi umat Islam tentram? Mengapa ketika katakanlah Anda, itu ya, dia berbicara kepada Sayyidina Ali itu, menjadi khalifah kondisi ini kacau? Sayyidina Ali menjawab bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar, Umar menjadi khalifah, orang seperti saya dan Sianu menjadi katakanlah menjadi backingnya gitu, menjadi orang-orang yang menghandle gitu. Tetapi ketika saya menjadi khalifah, orang seperti kamu yang menjadi katakanlah pendamping saya, maka keadaan menjadi kacau. Nah, maksudnya apa kalau kita kaitkan dengan kondisi negara sekarang? Hilang lagi sinyalnya. Jadi patung. Halo? Ya. Dengar jelas? Jelas. Nah, maksud saya begini, bahwa kalau kejadian zaman Khulafaur Rasyidin itu kita ambil contohlah dengan kondisi negara kita sekarang ini, yang patut dievaluasi itu juga adalah orang-orang yang ada di lingkaran presiden itu sendiri. Maka kalau benar atau kalau katakanlah profesional menjalankan tupoksinya, tentu kondisi negara aman terkendali dan rakyat sejahtera. Tapi akan terjadi sebaliknya jika orang-orang yang ada di lingkaran presiden adalah orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan rakyat, tentu kondisi negara akan menjadi kacau. Nah, kita kondisi saat ini juga diperlihatkan antara bangsa, antara negara dan rakyat. Kita dihadapkan dua pilihan. Mana dulu yang harus dibangun? Seharusnya yang dibangun itu adalah masyarakatnya dulu, baru negaranya. Kan begitu. Karena masyarakat atau bangsa yang kuat tentu akan menjadikan negara yang kuat. Tapi ketika masyarakatnya lemah, negaranya juga akan rapuh. Begitu, Komandan. Jadi begini, Pak Maman. Bagus, bagus. Ya. Cuman saya ada sedikit yang saya pelajari pemetaan politik dunia. Apa yang disampaikan Pak Maman tadi, bahwa masyarakatnya dulu yang dibangun baru negara,
ini lebih cenderung kepada kapitalisasi. Ya. Ini lebih cenderung kepada liberal. Ini lebih cenderung kepada kapitalisme. Ini digunakan oleh Barat. Yaitu bagaimana rakyatnya dengan doktrin rakyat makmur, negara kuat. Maka dia utamakan rakyatnya. Maka mereka akan menginvasi negara-negara berkembang. Mereka akan menjajah negara-negara lain untuk merampas sumber daya alam negara tersebut untuk membuat kenyang rakyatnya. Di saat rakyatnya sudah bekerja, berpikir cerdas, barulah membangun namanya teknologi dan negara. Itu banyak digunakan di Barat. Nah, sebaliknya, negara harus kuat dulu. Kalau negara sudah kuat, rakyat akan makmur. Ini dilaksanakan oleh paham komunisme. Nah, ciri-ciri negara ini, dia tidak akan merampok negara lain. Tapi mereka akan bekerja sama dengan negara lain, ya agar rakyat mereka bisa masuk ke negara itu. Tetapi di negaranya sendiri, rakyatnya itu dicekik, dibatasi ruang geraknya. Bahwa negara harus kuat dulu, baru kalian pasti aman. Nah, itu biasanya di negara-negara yang berpaham komunis. Nah, di Indonesia, kita tidak menganut dua-duanya itu kalau berdasarkan Pancasila dan amanah UUD 45. Yeah. Kalau kita berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang saya pelajari, yang saya pahami, menurut saya, rakyat dan negara ini sama-sama maju. Sat. Makanya, saya membuat tulisan di atas itu. Ada tulisan saya di atas nanti di video ini. Peta satu komando, revolusi ekonomi, merdeka 100%. Libatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola kekayaan alam NKRI agar rakyat Indonesia makmur dan sejahtera tanpa terkecuali. Saya bilang ini landasannya Pancasila dan UUD 45, yaitu rakyat. Rakyat yang lemah jadi satu kuat, mengelola sumber daya alamnya, otomatis negara kuat. Itu dalam konsep saya di peta satu komando itu. Itu yang saya pahami, Pak Maman. Jadi kalau rakyatnya dimanja oleh negara, maka negara itu sudah pasti akan menjajah negara lain untuk ngasih makan rakyatnya. Ya, maksud saya tadi begini, Komandan, bahwa kita harus membangun masyarakat dan bangsa negara dan bangsa ini terlebih dulu daripada negara. Persoalannya kan sekarang kita sudah ada negara. Karena memang sebelum terbentuknya negara itu kan harus ada masyarakat dan ada wilayahnya. Bahkan ada namanya. Ya, betul. Tes. Kena lagi sinyal ini. Tinggal bersandia, kan begitu. Nah, persoalannya, halo, dengar Komandan? Ya. Persoalannya, nah sekarang ini dalam penyelenggaraan pemerintahannya ini, yang mungkin dinilai oleh sebagian masyarakat Indonesia, ada kebuntuan, ada ketidakberesan, katakanlah, dalam mengelola negara ini. Itu yang menjadi pokok persoalan. Nah, di tengah ketidakberesan ini timbul lagi isu-isu politik yang tidak seharusnya dimunculkan ke publik. Nah, yang semakin menambah parah kondisi yang sudah susah ini, begitu. Nah, yang pada awalnya masyarakat ini berharap negara ini semakin maju, masyarakat sejahtera, tetapi pada akhirnya kita dihadapkan pada suatu kenyataan rakyat semakin bertambah susah, minyak goreng susah, langka, kan?
minyak apa, termasuk solar pun susah, katanya begitu kan. Nah, negara juga tidak begitu maju. Nah, kalau berbicara maju ini kan dari berbagai aspek yang bisa kita lihat. Kalau persoalan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang uangnya dari utang itu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Karena berganti presiden nanti juga bisa membangun atau meruntuhkan bangunan yang sudah ada jika dianggap tidak relevan atau tidak layak begitu. Nah, kondisi negara saat ini saya pikir membutuhkan seorang figur kuat yang betul-betul ya cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia ini yang sebenar-benarnya. Dan keberadaan oligarki, pemilik-pemilik modal, orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan yang kuat tadi, sebaiknya harus di apa diberi jarak lah sudah. Karena selama masih ada oligarki, maka selama itu juga akan timbul apa konflik antara pemerintah dan rakyat. Karena oligarki dia tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh rakyat. Yang penting kepentingan mereka tercapai, begitu. Nah, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul cinta terhadap rakyat Indonesia ini dan kepada negara Indonesia yang tercinta ini, begitu Komandan. Itu oligarki atau kapitalis rakus itu? Nah, sebenarnya oligarki ini kalau dulu orang sering mengistilahkan kapitalis. Kapitalis, nah sebenarnya oligarki ini adalah para kumpulan kapitalis itu sendiri. Nah, kalau saya, keren lah disebut oligarki gitu. Kalau saya, ya, kita, Pak Maman, inilah makanya saya bilang kalau bisa dilengkapi materi ekonomi itu kulengkapi. Jadi seakan-akan kalau kita berbicara anti kapitalis, kita seakan-akan anti orang kaya. Karena apa? Kapitalis, istilah kapitalis cuman satu istilah dalam bidang ekonomi. Seharusnya ada yang disebut kapitalis saja, ada yang disebut kapitalis rakus. Karena kan prinsip-prinsip dasar ekonominya kapitalis adalah pemilik modal. Nah, ya betul. Nah, kapitalis itu kan dengan prinsip ekonomi. Nah, kalau tanpa kapitalis, modal kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi kapitalis ini kan pernah runtuh, yang mana ketika itu Soviet itu kan dikuasai oleh kapitalis, sehingga rakyat kaum proletar pada waktu itu menderita karena kondisi negara Uni Soviet waktu itu dikuasai kapitalis yang menerapkan teori daripada Adam Smith. Nah, lahirlah, maka dengan adanya kapitalis itu tadi, lahirlah pemikiran sosialis. Ya, sosialis yaitu Karl Marx ya. Nah, Karl Marx. Nah, pemikiran sosialis ini sebagai antitesa dari kapitalis tadi yang mana dipadukan dengan pemikiran Lenin, muncullah yang disebut dengan paham komunis. Apa, tetapi kalau kita lihat kondisi saat ini, RRC ya, RRT pada mulanya adalah negara komunis yang diinisiasi oleh Mao Zedong atau Mao Zedong itu. Tetapi setelah negara ini berkembang dan maju atau menjadi kaya, mereka juga menjadi sebuah raksasa kapitalis. Begitu. Apa gini? Satu lagi. Seperti itu. Satu ya. Pak Maman. Inilah yang bertentangan ya. Sedikit dengan pemikiran saya. Ya. Kalau kita berbicara anti kapitalis, maka kita adalah sosialis. Oke, padahal tanpa kapitalisme, sosialisme tidak akan pernah ada. Sosialisme, ulangi, kapitalisme identik dengan pemodal. Sosialisme identik dengan pekerja.
atau yang diupah. Ya. Nah. Ya, jadi izin komandan. Pada saatnya nanti. Bahwa funding pada kita yaitu hatta sebenarnya dalam urusan perekonomian ini telah memperkenalkan suatu konsep yaitu ekonomi kerakyatan. Ah, jadi begini, masalah ekonomi kerakyatan. Sebenarnya itu Muhammad Hatta belajar di Eropa itu, kalau enggak Belanda, Prancis, muncul awal koperasi. Saya sudah mempelajari koperasi kita sampai saya berdebat. Dibilang koperasi itu adalah suku guru ekonomi. Saya bilang okay. Tapi bagi saya terbalik, saya bilang koperasi menciptakan orang miskin yang lebih banyak, saya bilang. Oh, kaget. Lo kok bisa? Ya. Koperasi mengatakan memakmurkan anggotanya. Kan begitu? Ya. Coba cek seluruh koperasi, anggotanya ada utang apa enggak? Selama utang itu ada, berarti anggotanya miskin. Sebenarnya ini fakta, makanya saya katakan saya tidak menantang koperasi ala Bung Hatta, tapi tunjukkan ke saya teori itu yang mengatakan koperasi memakmurkan anggotanya, tunjukkan ke saya dalam praktiknya. Terus pasalnya apa? Saya tidak perlu berbicara koperasi, saya tidak perlu. Saya tidak perlu berbicara ekonomi kerakyatan, saya tidak perlu berbicara koperasi. Saya punya konsep ekonomi sendiri yang disebut peta satu komando, yang tiap hari pengikutnya uangnya bertambah tiap hari, dan itu sudah dipraktekkan tiap hari. Namanya ekonomi peta satu komando. Bukti, saya bilang ini bukan koperasi, ini bukan ekonomi kerakyatan. Prakteknya setiap hari pengikutnya bertambah uangnya tiap hari. Fakta. Saya bilang, ayo beradu ekonomi dengan saya. Background militer, tapi semua pengikut saya di peta ini yang menjalankan sistem ekonomi peta, uangnya bertambah setiap hari. Halo, halo? Halo? Ya, lanjut. Nah. Lanjut. Jelas, ya. Saya bilang saya mau adu pakar ekonomi di Indonesia dengan konsep saya. Siapa? Suruh ke saya atau saya yang hadap. Sama-sama berbicara teori, sama-sama kita praktekkan. Saya bilang konsep ekonomi peta satu komando sekarang sudah dipraktekkan, dan semua pengikut sistem ini yang menjalankannya bertambah uangnya tiap hari. Nah, bukan berkurang. Kalau memang itu, kalau itu sudah dibuktikan, ini kan merupakan suatu, ya katakanlah, hasil penemuan suatu sistem, kan begitu, ditemukan oleh peta. Ya, boleh ditawarkan kepada negara bahwa panglima peta itu mempunyai suatu, katakanlah, teori, suatu teori yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan ekonomi setiap hari gitu. Saya sudah pernah diskusi dengan yang mengaku dirinya pakar koperasi. Ya. Sampai dia bilang begini, Pak, kalau sistem peta dijalankan, dan saya sudah mempelajari sedikit, tidak ada orang miskin di Indonesia. Dia sudah pelajari, karena bayi baru lahir sudah punya duit. Itu yang pertama. Yang kedua, pajak bisa dikurangi, yang sekarang pajak kita 11%. Dalam sistem peta, pajak rakyat cukup 2%. Fungsinya hanya untuk menggaji abdi negara. Sedangkan infrastruktur dibangun melalui sistem gotong royong dari hasil semua ekonomi yang ada dikumpulkan. Dan pembangunannya itu dari desa. Nah, jadi setiap desa berdikari. Nah, makanya ada namanya lima tahap. Nah, nantilah kita bahas ini, masalah ini ya, soalnya panjang soalnya. Karena tahap 1 sampai tahap 5. Siap. Nah.
sebenarnya itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya kan? Saya bilang, siap. Saya tanya, kalian buat pabrik rokok siap. Berapa? Sahamnya, pabrik rokok itu butuh puluhan miliar. Oke. Okay. Saya modal patungan 2.500.000, kami sudah bisa menghisap rokok. Keuntungannya dibagi ke kami sendiri. Kami sendiri yang hisap, keuntungannya buat kami. Modalnya cuma 2.500.000. Iya. Buktinya ada, ini barangnya. Iya. Ini satu orang 100.000. Ada 25 orang pemilik saham ini. Pengelola, nanti kita sepakati harganya berapa, keuntungannya berapa, bayar pajak berapa, dibagi hasil ke pemilik saham berapa, ke manajemen berapa, sepakati, muncullah harga konsumen. Kumawa contohnya, bisa saya bilang, inilah yang namanya komunitas. Artinya di sini, yang kaya silakan kalian tambah kaya, tapi si miskin harus ikut makmur. Nah itu prinsip kami. Ya ini ya dari politik ke ekonomi kan ini sama saja ya. Ya. Sisi mata uang ya masih nyambung. Ya, siap. Oke itu aja Pak Mam. Udah satu jam kayaknya. Mungkin ada yang terakhir mau disampaikan sebelum tutup. Ya baik. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum atau aksi demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa tanggal 11 April ya? April. 11 April yang akan datang tahun 2022 semoga berjalan lancar, jangan juga melakukan tindakan anarkis yang mengganggu keamanan dan ke masyarakat. Semoga ikhtiarnya berhasil, tetapi jangan sampailah bentrok dengan aparat kepolisian, karena aparat kepolisian juga itu saudara kita, kan begitu, saudara sebangsa. Mungkin dari kita juga mungkin banyak juga memiliki keluarga-keluarga polisi atau yang demo-demo itu juga mungkin ada juga keluarga-keluarga. Untuk terakhir, saya katakanlah apa yang memang adalah merupakan anak bangsa yang patuh kita buktikan sehingga ada keyakinan di hati masyarakat bahwa kita bukanlah seorang pembohong, kan begitu, sehingga ditafsirkan terbalik oleh masyarakat setiap apa yang kita katakan. Nah, saya tentu ingin mengakhiri ini dengan harapan dan doa. Semoga Indonesia tetap jaya dan rakyat Indonesia sejahtera. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Baik. Nah, baik saudaraku tadi ya diskusi-diskusi sedikit dengan Pak Maman ya. Pak Maman dari Kalimantan yang kemarin viral beberapa kali videonya. Jadi membahas masalah politik terkait tiga periode Presiden Jokowi dan juga membahas sedikit terkait masalah ekonomi dan sosial. Semoga dengan semakin banyaknya diskusi yang positif seperti ini ya, semakin menambah wawasan kita, menambah pemikiran kita, dan semakin luas ilmu kita. Demikian kawan, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.